melawan Semen Kerbau Sirapadang di Stadion Baharudin Siregar, Lubuk Pakam, Deli Serdang. Setelah dengan potongan rambut yang juga tentunya menarik buat kita semua. Agak sedikit unik memang. Saya juluki dia Emre Sal the Destroyer. Satu umpan kali ini, kita lihat. Masih terlalu pelan. Masih dapat diamankan oleh Wawan Dermawan. Umpan dari Buah kepada Anasko tadi. Kali ini satu tendangan dari Osas Marvelous masih dapat digagalkan. Kita lihat Osas Marvelous. Satu tendangan menuju gawang yang sudah ditinggalkan oleh Wawan Dermawan. Masih belum membahayakan dan belum merubah kedudukan. Wah, satu tendangan kembali. Ya, sebola terpendal. Akankah Anasko? Edgar Anasko mencetak gol pertama bagi Deli Serdang di sore hari ini. Kita lihat aksi telepon yang dilakukan oleh Edgar Anasko merubah kedudukan menjadi 1-0 dan traktor kuning bergembira di sore hari ini. Bagaimana kontrol dari Uwa? Ya. Satu tendangan keras dari Uwa dari kotak penalti berhasil ditepis oleh Wawan, tapi bola masih terpantul dan dimanfaatkan dengan baik oleh Edgar Anasko yang berdiri cukup bebas. Satu perlawanan berhasil, satu sama kali ini. Kita lihat bagaimana Husaini ini merubah kedudukan menjadi satu sama bagi Kerbau Sirah Semen Padang. Freddy Herlambang, apa yang terjadi? Freddy Herlambang, sapuannya hampir saja tadi sapuan dari Freddy Herlambang dimanfaatkan oleh Friday. Kali ini tekanan dari M. Rizal kepada Edgar Anasko. Edgar Anasko satu kontrol cukup baik. Edgar Anasko satu peluangnya kembali. Osas Marvelous mencetak gol di menit-menit akhir babak pertama ini. Kembali kerjasama antara Anasko dengan Osas Marvelous membuat traktor kuning mania bergembira di sore hari ini. Ini kick-off akan dilakukan oleh Deli Serdang. Ya, wasit Temagus sudah meniup peluitnya menandakan kick-off babak kedua segera dimulai. Dan kedudukan sementara adalah 2-1 untuk keunggulan Deli Serdang atas tabunya Kerbau Sirah Semen Padang. Kepada Freitas, Friday kembali kerja sama kali ini. Alcido Freitas, Freitas! Dan masuk satu gol yang sangat luar biasa dari Alcedo Freitas yang kembali menelpon di sore hari ini dan merubah kedudukan menjadi 2-2. Rizal. Masih M. Rizal dan Anasko. Osas kali ini. Osas akankah berhasil? Dan gol! Osas Marvelous. Apa yang terjadi? Ya,
3, wasit M. Agus sudah meniup peluit berakhirnya pertandingan Big Match antara PSDS Deli Serdang menghadapi Semen Padang dengan hasil akhir adalah 3-2 untuk keunggulan PSDS Deli Serdang atas Semen Padang.